aku tuh kalau lihat jajanan suka gini, jajan. Langsung inget masa SD nggak sih? Iya benar. Ada kue yang hijau-hijau nih. Kue apa? Kue salah. Kue apa? Mohon maaf. Maaf, maaf. Itu ya, maaf ya. Kue apa? Mau ada apem juga. Apem, Pak. Boleh deh, Pak. Mau, Pak. Mau apa, Pak? Boleh, Pak. Satu pak gini boleh deh. Ini aja nih ya, segini. Ini berapa, Pak? Ini bisa pakai ini QRIS juga. Minta 5 aja, ini, Pak. Ini bayar cash. Iya, ya, Pak, dibayarin ya, Pak. Makasih, Pak. Dicampur, Pak, hijau sama putih. Ini. Tolong, Pak. Ah, bagi Tsubasa dong. Gue mau langsung makan deh. Makannya di sini apa? Oh, duduk sana. Terima kasih. Yuk, kue apa dapat? Ini ada kue cubit yang setengah mateng. Ini nih basreng juga Pak, mau Pak? Mau ya? Sama, Pak, ada basrengnya Pak. Setengah mateng bisa. Oh ini salah ya? Ini oh nunggu, setengah mateng. Timol. Oke, oke siap, makasih Pak. Batagor. Oh basreng aja, suka basreng nggak? Suka. Nih basreng kita. Pak, kita mau basreng satu Pak, dua Pak. Basreng dua. Ih, es cendol durian. Pak, es cendol durian boleh, Pak? Oke. Aku suka banget, kamu suka nggak jajan? Iya, aku suka banget. Aku tuh kalau lagi pengen jajan apa kue cubit yang setengah matang, nyarinya di Mangdi Maistik. Hah? Harus di sini nyarinya? Abis aku nyoba di tempat lain, nggak ada yang senang di sini. Oh, beda. Di sini tuh kayaknya adonannya tuh pas gitu loh. Pas ya, setengah matangnya, manisnya, semuanya. Iya. Nah, ini aku baru sekali nih cobain basreng goreng. Enak basreng. Biasanya bukan basreng tuh kerupuk ya? Baso goreng, singkatan. Oh, singkatannya baso goreng. Bukannya kerupuk yang basreng itu kan? Yang ada juga, kan? Ada juga. Oh, iya, jadi basrengnya ini yang basah, karena dikasih bumbu gitu. Tapi dia kriuk-kriuk juga. Emang ya, kalau disuguhin tukang jajanan begini, auto pengen borong semua ini. Cobain, aku cobain ke ape dulu ya. Ini ape, ini ape. Apem, ah? Apem. Apem dan ape, mereka satu spesies ya sebenarnya ya. Bismillah. Enak ya? Enak. Dia crispy banget, manis. Kayaknya sih. Ini. Paula nggak bisa kayak gitu, Paul, makannya, Paul. Salah ya? Bisa. Ya? Iya. Nah, ngiler ya lo semua. Kalau UKS-nya boleh nggak sih makan jajanan-jajanan gini? Waktu itu sih pernah gue kasih nih, kalau apa pas jajan buka apa? Puasa. Dan suka apa dia? So far sih baru gue kasih ini doang sih. Oh. Jadi belum ini belum, karena kan masih umurnya masih 3, waktu itu malah dia belum 3 tahun. Jadi gue juga masih jaga-jaga kan. Kalau Piano tuh, 2 tahun belum berjajan ya sama. Piano juga baru-baru ini aja sukanya telur gulung. Iya. Nanti kita akan jaga piano anak-anak kita mungkin pas udah, kalau Piano mah udah aman ya. Aman. Ya. Kan pasnya kayak si Kenzo ya. Kok Kenzo memang suka jajan sih, cuman kok Piano kayak aku deh kayaknya suka jajan. Ini tuh sebenarnya si Ape sama si Apem kayaknya mirip ya adonannya. Jadi tengahnya tuh dia gitu ya? Iya kayaknya. Berarti kue Ape adalah kue Apem adalah kue yang tanpa pinggiran, kue Ape. Hah? Ngerti maksudnya? Soalnya rasanya mirip. Coba sama kue yang ini. Pandan. Iya. Sekolah kamu paling suka jajan apa? Pas sekolah aku paling suka jajan lektor depan sekolah. Oh iya dulu ada lektor ya. Terus apa telur gulung juga suka. Emang zaman kamu jajan telur gulung? Udah. Zaman aku belum ada. Masa sih? Es serut. Es serut. Ada juga es serut. Es serut kasih sirup tadi. Sama somai. Ini aku mau cobain nih pertama kali aku cobain basreng. Basreng basah. Ya. Ini kita cobain. Kita tes basreng basah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Enak. Enak tuh. Kebalik. Oh iya. Emang anak ngisin ya? Iya, emang kita butuh ngisin sih kebalik. Kalau anak-anak dulu, Tiano itu, anak-anak aku semua umur 1 tahun
di bawah setahun tuh aku selalu masak sendiri, nggak ada micin, nggak ada garam. Tapi setelah satu tahun ke atas baru udang sebebasnya. Karena aku juga. Karena juga biar dia tuh terbiasa juga kan, ada kuman, ada apa, jadi dia nggak gampang sakit gitu. Nggak terlalu higienis juga gitu, apalagi anak laki gitu kan. Yang penting nutrisinya terpenuhi aja, kita kayak ngukur-ngukur dia udah proteinnya cukup nggak, sayurnya cukup nggak, buahnya cukup nggak gitu, kalau aku segitu. Nah ini adalah Cendol! Di sini ada Nia, ada Gigi. Bukan tempat arisan. Oh, bukan tempat arisan ya. Oke. Kita cobain, ini adalah es durian cendol. Nih, ini banyak duriannya. Ada. Oh, ada ya? Bayangin ya, durian di dalam santan, guys. Dia akan bergejolak dalam lambung. Bismillah nih.